Ya, Yohobio Magelang mengadakan bakti sosial, pembagian sembako kepada mereka yang membutuhkan untuk warga Magelang dan sekitarnya. Proses pembagian sembako ini memang rutin dilaksanakan setiap tahun sekali untuk menyambut tahun baru Imlek. Nah, kalau tahun ini kita menyambut tahun baru Imlek 2567. Ya, jadi di tahun depan tahun kerapi. Untuk tahun ini kami menyediakan sekitar 800 paket sembako untuk dibagikan. Salah satu yang kami bagikan itu, bukan salah satu ya, tapi yang kami bagikan itu paketnya berupa beras, minyak, teh, juga mie instan. Beras dan paket ini biasanya kami dapatkan dari sumbangsih, dari umat, juga dari beberapa donatur. Nah, salah satunya yang berpartisipasi sangat besar di sini adalah MAJ, Koperasi Mitra Abadi Jaya Magelang. Seperti itu. Mudah-mudahan melalui proses bakti sosial ini bisa kena sasaran, tepat sasaran, berguna bagi mereka yang membutuhkan.